Halo, jadi hari ini aku mau bikin kue ayam ataupun pastel. Nah, ini aku udah siapkan bahan untuk kulitnya. Ini ada tepung, ada margarin. Nah, ini tuh margarin plus minyak yang udah aku lelehkan, ada air. Nah, ini untuk isiannya. Isiannya itu aku pakai wortel, bengkuang, kentang, ini ada bawang merah, bawang putih, air. Nah, ini ada kaldu, garam, dan sedikit gula. Nah, ini pertama aku bakal ulenin dulu untuk bahan kulitnya ya. Nah, ini udah aku bakal rest dulu untuk adonannya ya, kurang lebih 30 menit. Sambil nunggu adonannya rest, ini aku sambil tumis dulu untuk bahan isiannya. Ini aku masukkan untuk bawang merah dan bawang putihnya ya. Kalian tumis sampai harum. Kemudian opsional banget, kalian mau tambahkan ebi juga boleh ya. Aku mau tambahkan sedikit ebi. Kalian masukkan itu wortel dan bengkuangnya. Kemudian masukkan untuk kentangnya. Nah, kemudian kalian masukkan air. Nah, kemudian aku masukkan semua bumbunya ya. Nah, ini tuh kalian tumis sampai kering ya, nggak ada sisa air lagi tuh. Nah, kalau kayak gini udah, matiin kompor aja. Kalian tunggu sampai dingin, nanti baru kalian bungkus. Nah, ini udah aku rest. Ini aku bakal bagi adonannya ya.
Nah, ini aku udah selesai bungkus tuh. Nah, ini kita siap goreng ya.